Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Oke, jadi di video kali ini aku akan main Sakazuki Akainu ya. Ini poin aku udah 11.000, 1111. Karakter ini udah terlupakan loh. Dulu ini jadi karakter GG, sekarang ampas kayaknya. Kita pakai ya. Buat medalnya aku pakai medal 3 Luffy. Terus buat supportnya aku ngambil attack, SAP, Paramecia, Captain, sama Niwon. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplaynya. Let's go. Oke, gameplay pertama kita di Dressrosa. Liatin loh, lawannya langsung dikasih kayak gituan. Zoro 2, King 2, ada Luffy nikah lagi ya. Udahlah. Kita lihat seberapa ampas lah karakter ini buat meta sekarang ya, susah banget cok. Malahan Luffy EX yang lebih gampang. Lawannya langsung hilang loh, lawan Zoro aja. Lah kok ngeleng sih? Main jam segini. Bang petir bang, sini bang. Loncat tuh dia. Awas bang, hati-hati. Lah gak keambil loh. Emang Shanks bukan ngambil bendera dulu. Mati kau. Udahlah, mandiin kayak gitunya aja sih. Mati kau. Lah kok gitu sih, ngelag asem. Kena dia. Ngelag sih. Gak enak kalau ngelag gitu. Gak kena lagi. What the? Lah udah ngedodge lo, ini gimana sih? Wah gamenya kagak jelas sumpah lah. Ini yang lag aku apa itu sih? Musuh. Dari tadi loh. Gak tahu dia pakai skill atau enggak kan. Sabar bang. Aku kesana bang. Ini reliknya nge-lag kayaknya ya. Oke, dapet kill lagi. 2 3. Alah bang. Wah ganti gak bakalan kuat. Udahlah, ini jadi bulan-bulanan aja ya karakter ini. Sekarang kita ngambil bendera terakhiran. Ngambil bendera bro terakhiran. Mati dong. Liatin loh, 4000 EX apa ani poin 4000. 3000 malahan ya. Paling bawah pasti. Uji nyali pakainya karakter kayak gini ya loh. 5 kill juga poinnya dikit ya. Susah, apalagi tadi ini yang ngelag yang ini kah? Soalnya dia pakai skill loh, langsung ada di depan, gak kelihatan skillnya. Oke, kita langsung next gameplay yang kedua. Let's go. Oke, gameplay kedua kita di sini lagi, dan nah sekarang nih baru enak nih, ada perspel di sana. Tetap aja ya, Luffy nikahnya 2 biji, sedangkan tim akunya ya bisa kali lah.
kita ngandelin gap soalnya lawan kapten enak banget. Yamero. No. 3. Ada 3 kapten. Gap auto gigi. Guard. Tugaskan. Soya. Lah. Langsung hilang kah? Ini enggak mati nih. Mati. Enggak mati loh. Dikit lagi tuh. Ya kita ini mah malahan jadi runner lah aku. Kagak ada sih soalnya. Ih, kagak jelas. Sumpah kagak jelas. Wah, hati-hati. Lah. Ih, agak lain emang. Matilah. Mati loh. Nih, Sobomaxnya masa gak mati-mati sih tuh bocah. Hei, yang bener aja loh. EX lawan Sobomax aja gak kuat. Astagfirullahaladzim. Mati semua kau. Ambil bang, bendera bang. Biar aku ini mah. Sebet bang. Belakang eh. Agak lain Kaidonya. Mental loh. Si mending ini. Hati-hati jangan ngumpul. Ah mental. Masih bisa menang loh. Ya. Ya oke lah, gak apa-apa lah. GG dong, masih bisa menang nih. Emang poinnya beda sih. Wuhuu, bisa MVP. Terbaik. Ini yang jadi ngeselinnya tuh tadi ya. 2 orang loh, lawan Sobamax aja gak kuat. EX lawan Sobamax gak kuat, 9 kill. Oke, kita langsung next gameplay yang terakhir. Let's go. Ini udah win streak udah apa ya? Oke, gameplay terakhir kita di Sambo di siang hari dan lawan kita waduh terus perasaan ya. Nah, sekarang jadi bulan-bulanan kah gameplay terakhir kita? Sebenarnya sih masih enak, tapi kalau bisa ngedodge, kalau misalnya udah kena skill-skill ya udah mati. Aduh, lawannya kayak ginian ya. Lawan Luffy susah. Luffy harus pas timing. King. Aduh King. Bang bawa satu bang. Lah langsung mati. Itu bocah kemana bro? Kagak ada yang bantu. Terbaik loh. Malah langsung turun dia. Di atas aku 2 orang loh. Mati semua. Nice.
Udahlah. Terbaik sih. Dari tadi juga pakai Luffy. Gak bisa sih. Untung aja. Matilah, udah pasti. Mau gimana lagi? Sakit, cok. Warna biru. Itu kayaknya gak mati-mati loh. Dari tadi ya. Oke, sekarang udah ada defender nih, santai. Udah ada defender mas, santai lah. Bisa jaga-jaga dia. Story di Jubunda. Udah lah, jadi runner aja lah. Gak ada ini sekarang. Loh. Ih, kok ada King sih? Lah King dari mana tadi King? Lah. Gak kelihatan sumpah, gak kelihatan. Kirain gak ada King loh. Ya, gameplay terakhirnya mati berapa kali aku sama Luffy. Mati lagi, mati lagi. Kita jaga. Di atas. Ya oke okay lah. Liatin poinnya sih dikit banget ya. Lawan Luffy X aja langsung mati berapa kali lah. Ya tadi aku mati. Hilang ya. Ada King di bawah loh. Magma aku langsung hilang coy. Masih bisa dapat kedua. Aneh. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka, like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. See you next video.